saya ada salah dalam takbir tablik akbar ini, punten. Lain salah saya, salah mengundang sama lain ustaz. Kan manusia yang dikutuk jadi ustaz. Dikutuk ustaz, kusti bunda, di imah. Kumama doakannya, Epi sing jadi ustaz. Gubuk, nah mah Epi jadi ustaz. Mana mah cikal, licik nakal. Dijuru kena gepang perenangan. Nah mah launching. Spray di betot, si bapak getih hubungan, dipecet, dipecet. Research and development. Bagian kimia ngarumus warna, mata panon rusak nepi ka ayeuna karena harus bergaul dengan 100 unsur kimia setiap hari. Baheula beungeut jiga bim-bim Slank karena menyedot kimia, minumnya wajibnya susu murni. Baheula jiga rongrongkong spark hijrah ayeuna jadi jiga Afgan. Aslina. Baheula mah teu puguh, dulu saya DKM, Bu. Diskotik, karaoke, masas. Kita gajinya badak, atau 15 juta sebulan. Can intensif, can lemburan. Tapi hatinya tidak pernah tenang. Resah, gelisah, gundah, gulana, risau, kacau, galau. Ya, statusnya selalu galau. Nah, bagaimana Ustaz cerita selanjutnya? Dengeng kencan beres. Ya. Ternyata uang bukan syarat bahagia. Money is not everything, tulis. Uang bukan segalanya, yang status buruk. Is not everything. Uang bukan segalanya, but no money everything is nothing. Yeah. Tapi tebuka duit lir oges. Quotes-nya adalah ikhtiar perbuatan rezeki mah kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar ngajar di rumah kadieu mah ikhtiar perbuatan. Rezeki mah kejutan karena gaji mah didunungan, rezeki mah ti Allah. Setuju? Naon bedana gaji jeung rezeki? Gaji mati dunungan di kantor, di perusahaan, rezeki mati Allah. Gaji mah aya slip jeung struk, mantak ngelobang ngadar gaji sok slip jeung struk. Omong gaji buta mah. Ya. Tapi rezeki mah enggak ada slip dan struknya. Rezeki mah tak terbatas, gaji mah terbatas. Mantak bekerja mah ka Allah, luruskan niat, innamal a'malu binniat. Nah, kaitan dengan hijrah mah hadis pertama dalam Bukhari-nya juga, innamal a'malu binniat. Segala amal tergantung niat. Ya teh kadieu teh karena Allah, karena oleh. Karena Ustaz Epi, karena Allah. Mun karena Allah menang Ustaz Epi, mun karena Ustaz Epi mau menang Allah. Nu aya risau galau. Ngapain bertemu kalau untuk berpisah? Kalau matematika dunia eksakta, saya belajar di ITB matematika tentang teknologi, mengutur fisika, matematika. Cek matematika dunia mah, hiji tambah hiji, dua. Bisa ngaji, bisa ngadoa. Dua tambah dua, opat. Ngadoa sok menang berkat. Opat tambah opat, delapan. Mengus menang berkat, kudu dihakan. Delapan tambah delapan, minus plus. Mengus menang berkat, dihakan. Beuteung sok jadi teas. Panjang teteh hitungan itu. Tapi menurut agama mah, satu tambah satu teh tidak hanya dua. Satu tambah satu bernilai luar biasa. Contoh. Satu Adam, satu Hawa, Maths of God, matematika Allah. Satu Adam, satu Hawa, berapa miliar manusia? Dua kali tilu, genep cek kurang. Dua kali tilu, tilu ribu, cek tukang potong. Dibayar, mereka bawa bodoh. Pernah didebat, nah dua kali tilu, tilu ribu, kebawa bodoh. Tiga roti tawar, egois, roti tawar. Roti tawar, dibeli itu menang ditawar. Tukang untuk palsu, untuk palsu. Gigi palsu, dibayarnya kudu duit asli. Maka jangan alergi dengan perbedaan. Yang menyebabkan perpecahan bukan beda pendapat. Sepakat ya? Yang menyebabkan perpecahan itu kedengkian. Disebabkan beda pendapatan. Bukan beda pendapat. Itu ceban aing gocengnya ngambek aja. Makanya satu bersatu bersaudara. Kalau Ustaz Epi berfoto nunjuk lenitah morong. Kikis perbedaan, cari persamaan. Dan jelema ulun sarua. Ngajina bareng, ngopina bareng, ngisingna bareng. Nah, itu yang sarua wae. Ada sih persamaan. Normalnya Ustaz nu saruana. Tong sombongnya, tong gede hulunya bising tak sub helm. Nu gelis, nu ganteng, tercantik di Purwakarta ada di sini, tong sombong.
pengalaman kita, riwayat kita hidup sama. Pernah ngorong tong era imam muhasabah. Pasti mun ngorong gayana sarua. Kunaon mun ngorong tara langsung dipiceun. Pasti dipake wirid heula. Jorok-joroknya jelema nu sok ngorong mah nyimpenna api tertata mun teu di kolong meja, di kolong kursi. Tong eta di kelas sok lo badu. Tak tong sombong lah, kita teh sama lah. Eta mah can es krim sok. Saya boga tiket umroh untuk dua orang, spesial buat orang Purwakarta mau umroh. Pulang pergi jalan kaki. Ke jalan suci. Nya. Lu bieu mah ngorong. Ayo nu lebih ekstrim, cung untuk pernah busiat. Ayo Ustadz pernah, heh nengan batur, bising urang hungkum, terus gerakan ngorok mas sarua, pasti diputer-puter. Nah diputer-puter ku sabab leutik, mun gede mah. Kan kabayang liang irung nanya. Cicing lah, tong mota lah, sarua lah. Maka jangan alergi dengan perbedaan bagaimana hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha dengan frekuensi dan resonansi yang sama. Berangkat dari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat terhadap orang tua. Saya yang paling takut tiga hal. Allah, ibu, dan yatim. Barusan di Pak Haji Abah Budiman, saya berbicara tentang soleh dan soleha. Ada habaib, ada para ulama dari NU dan lain sebagainya. Saya datang ke panggung kayak gini, coba kudu ngomong naon, coba nggak sih cari persamaan. Cung nutup boga indung, cung nu lahir lain tina beteng indung di dia. Ini konsep kesolehan, ngaran kita teh jelema merja tina beteng ma, bener? Mun ngerja tina beteng bapak jelempeng, merja lempeng, sakapeng, mun teker mencret. Mun si bapak nanti ngadar sebelak ceker. Kan ayatnya tadi disebut di mukadimah. Ibu, catat bu, kabarudak semua. Ingin soleh ini rumusnya. Wallahu, dan Allah ngasih modal kalian semua yang ada di sini. Arrojakum dikeluarkan mim butuni, dari butun perut-perut ummahatikum. Durhaka kedua setelah Allah itu ke ibu. Lihat perjuangan ibu, 9 bulan mengandung kita. Selera makannya jadi terganggu, ningali salah gigi jadi rujit. Ningali si bapak nu tadi na ganteng teh pabeulit beungeut jeung beuteung. Ikeuheul we, kana sangu jadi roream, hayangna nu aneh-aneh, hayang kadongdong jam 3 subuh coba. Hayang neke sirah RW nu nyiram Bandung. Aya sampai ibu-ibu keur nyiram ngadat ka salakina, ya atuh ya, buruseun ngaca yang naon atuh mama teh keur nyiram tahu ge pengen apa sok? Apa sih yang ngabuat kamu? Ya, aku pengen pajisti kotok. Atuh mah nu lain mah lah. Ya atuh ya, ieu mah bawaan janin. Yang geus atuh lah. Dulu janji apa yang enggak buat kamu? Yang dikotok. Sama kakandang hayam beting-beting mau handphone demi nu nyiram, perjuangan seorang ibu tak kan nu garing ya yang nu hanep kene eta hayamna diolong ke si bapak ya matu yang please dia ngamuk pemajikan urang cerai yang teh kokok-kokok porocot teh modal nya haneut kene medok siga mayones eh da si bapak teh di bawah ya haneut kene dibubui heula manya atah dibubui make taira gaji ya asap ngebuah kene ku ayah heula. Sok mamahan ku aya wae nu kunu cageur sebel kamu nu kunu nyiram eta mah pamajikan keur ngospek salaki tentang kesetiaan 8 bulan teu bisa nangkuban betul bu terganja oleh kita janin yang mengganjal saat itu di perut ibu kita tapi si mama sabar
kemana-mana dibawa, disimpen lagi di hareup. Kang becawe di bejaan mah, tong tarik-tariknya, abdi nuju ka kandungan. Heug, cek si Mang teh. Aya teh ibu-ibu keur hamil ngumbah wadah. Neng, ha, kapanggeulanya mah. Sembilan bulan nangkarak teu bisa nangkuban. Antara hidup dan mati melahirkan berapa juta ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan, tingali statistik di kebidanan loba indung rela melepas nyawa demi anaknya, maka durhaka kedua setelah ka Allah untuk ke ibu. Beresan singa dora kakak itu. Ibu menangis antara hidup dan mati ketika melahirkan. Lalu ibu tersenyum, anak yang dilahirkannya kita saat itu sempurna. Lalu ibu menangis, anak yang dilahirkannya tampak campak, demam. Tapi ibu-ibu yang tidak mau dicampakkan ke puskesmas suntik campak. Rarangieungan udah ngajuru leles kene budak kareeng mah dipangku. Si bapana eueuh keur gawe jauh. Kemana bu? Ke puskesmas, ya budak rek disuntik. Seperti Hajar memperjuangkan air untuk Ismail yang masih bayi. Pulang anting, dah budakna eueuh bisa di PHP-an. Nah pulang anting, mes-mes lumpat, tingali deui, lumpat, tingali deui, lumpat, tingali indung. Nu baheula orang pinareup disumput-sumput teh ku anak mah eleh jalikan ge diburialkeun. Di tempat umum, baheula mah geus SMA. Kediman atau yang seutik ge pelecehan seksual digaplok siap. Geus boga budak mah dina beus burial. Dina bemo burial. Dina beca burial. Tah si mamah rayun-rayun teh urus saha teh? Lain urus si bapa hukur. Matak dora kakak indung mah sarua jeung dora kakak Allah, di antara dosa besar adalah doa kepada orang tua. Maka yang soleh, yang soleha, tanya diri, sesoleh apa kepada orang tua kita? Hei ibu-ibu jangan egois, bapak-bapak jangan egois. Ini anak, ingin anaknya soleh? Kurang siga soleh kumah. Kapan terakhir sungkem kasih mama? Lah, ingin dikawin kan ya? Kata gini ditaku lebe, sakali-kalina. Si sayang ya. Kata cek oma irama. Sama kola roma irama bidang dutihi. Bagaimana roma irama bersabda dalam dangdutnya? Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya. Kalau kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibu. Saya frekuensi sama Haji Budiman tadi, pecinta ibu, pecinta yatim. Makanya panggil wali kota Purwakarta ngundang mah tadi ladangan. Nah, jadwalna bantrok. Tapi ketika frekuensinya sama, sehingga sama bunda saya yakin sama. Bunda pecinta ibu. Tepuk tangan buat bunda. Dan berbangga hati dipimpin oleh para ibu-ibu yang soleha. Mata lamun madrasah alias negeri teu soleh, kamarana atuh gaya. Rek kitu wae hirup teh. Aiman mah beriman, hayang amannya beriman. Laut pun terbelah bagi Musa. Kalau beriman mah api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Semua akan ajaib pada waktunya. Saya bukan ustaz, mah santren teu pernah tamat sakola mah bae wae. Tapi dikutuk ku si mama. Mama doakeun Epi sing jadi ustaz. Gebuk. Nah, asa mama ngadoakeun Epi jadi ustaz teh jadi presiden, begang jadi presiden mah. Aslina bu, sacidu metu sakecap nyata. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Oh bener. Saka di strap baru sekolah, Ebi nyanyi. Suara mana emang ada goreng? Nah bu ditanya nyanyi, resep goreng nah weh. Naik set. Kasih ibu kepada beta, tak teringat sepanjang masa, hanya memberi cara kembali bagi sang surya menyinari dunia. Bagaimana lempeng nyanyi, ayah menyebut kalimat-kalimat nuayan lagu eta cirik. Bagai sang surya menyinari dunia, ibu tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman, bener gak bu? Ibu tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Perhatikan, paling loba begadang ke orang-orang sah. Bu, budak tadi kulakuan, kulakuna bocor ganti ku tutup saji.
ke anak aslina, tasi mama sok diperhatikan. Saya lihat istri saya ke anaknya, saya anak 4 istri semua. Bukan istri saya punya anak 4. Anak saya perempuan semua 4, bukan perempuan saya 4 punya anak. Sok salah wae, bae wae ketang dinanya nanggo. Ya urang mah teu kasep ngan payu. Ya. Eta bener induk mah ka anak kan geungit hiji ge diudak bari ngomong teh tanpa kontrol rek ngahakan anak ahli. Manya reungit ngahakan anakna. Mang reungitna dinosaurus. Tapi kan sakingnya anak. Terus mun orok udang penting nungguli siksa. Bari beureum. Teu kieu tunduk. Si bapa mah melet tete. Da capek geus gawe. Bapa mikirna make logika. Orok segede gitu dipangku keduaan. Si mama mah tidur deh. Si bapak, si mama tidur, orok tidur, si bapak udang rek mangku sa. Rek mangku si mama, rek naon nyen orok deh. Gitu, rek gawe si bapak. Tapi engke bercerita bapak kan lain lagi cerita. Bapak itu mengalir keras darahnya dalam tubuh kita. Oke, indungnya lah. Kata-kata Nabi, umuka. Hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleh hati dia ini. Wallahu, dan Allah mengeluarkan ahrajakum, semua kalian yang hadir di sini, mimbutuni dari perut ibu kalian. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah, tak berbunda. Setuju? Kita bukan Isa yang tak berayah. Kita sempurna, jelema, merja tina beuteung emak. La ta'lamuna syai'a, yang tanpa daksa pas lahir ke dunia mah. Ucang-ucangan teu bisa najong, rorowelan teu bisa ngeupeul. Siapa yang mengajarkan? Ibu. Jadi tindakin bang. Kan aya di Bandung mah ibu-ibu lebay, orangna ditimbangna jiga kieu. Bang ding pak ding bang heh ai waos can ayaan ai peantos buluan bang ding. Oh, berarti bayi aya jaim ya. Sakingnya anak ka indung diuapan. Oh, ingat enggak teteh? Semua pasti mengalami di sini. Kita lagi kecil main di taman. Teteh, sore-sore geus mandi. Oh, boleh main. Tapi jangan lupa makan. Ningali sopna beukah enggak mau. Makan nanti sakit. Enggak mau. Ini kapan? Belum. Urang teh bari hangkuka. Pernah enggak setelah kita seperti hebat dan dianggap hebat, lalu kita ingat siapa yang menghebatkan kita, lalu sadar, membawa hasil keringat dengan sikap terhebat, membawa makanan terlezat, lalu memohon dengan proposal ketulusan, mah sekali mencoba menyuapi mama boleh enggak, mah pasti nolak. Tukudulah mama ridho. Mama tahu enggak ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Tapi pengen ridho mama dengan cara yang sederhana ini, sekali we mah ngawapan mama. Mana dek teh mun epi maot asup neraka gara-gara teu meunang ridho Allah eleh tah teu budakna nya asup neraka mah. Soalna keu leutik ge epi nincak puntung rokok kumaha diletakkan teu tingali aya tikotokan. Saking epi takut tungka bakar tah ayeuna epi hayang bung nincak sina neraka. Boleh nya mah sok atuh. Ah tapi teu make ngengengeng dah. Si mama di luhur epi di handap. Sok mah. Ah. Satu sendok tak habis, ditewak, disimpan, digabruk, dikuramasa. Ternyata air mata seorang ibu yang menetes ke ubun-ubun anaknya jadi kita hari ini. Kapan terakhir melihat kernyit dasi, dahi dan keriput kening seorang ibu? Ya, ingat bicara. Apa boleh? Lihat kernyit dahi dan keriput jidat ibu kita. Si mama ningali urang monok di mana goler, diusap, ditahtap, dicium gapé anakna. Rabbi habli minas solihin. Kapan terakhir melihat wajah orang tua kita secara sesama, terus saat itu mendoakan seperti orang tua mendoakan kita. Allah mangfirli walidayya. Padahal doa seorang anak untuk ibu itu tanpa hijab seperti layak doa orang tua untuk anaknya.
cuma orang di merek pemilik orang. Kapan terakhir sungkem? Bukankah kita diman dapat pelajaran dari guru agama kita surga di bawah telapak kaki ibu? Kapan menyengaja hari Jumat seminggu sekali mencium pintu surga untuk membukakan ridho Allah berkah dengan mencium bagian atas kaki ibu kita? Kapan? Cikohol di arinu, pernah nginum cisuku indung, air mata duyung di arudan, pernah nampanan cimata indung di kapasan di sapuan supaya orang hirup dilindungi. Wallah, hati-hati ini muhasabah. Ridho Allah bi ridhol walidain, karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Betul? Wa syukrullah bi syukril walidain, hati-hati. Doanya dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bukan hijrah kalau tanpa menghormat orang tua, terlebih yang masih ada. Lalu kemudian efeknya, kenapa kita harus mencintai yatim? Kalau mereka ingat ibunya kemana? Kalau mereka ingin jajan ke siapa mintanya? Maka nyatakan kepada mereka, bagi siapapun yang akan memimpin Purwakarta khususnya, program pertama adalah kumpulkan yatim sepurwakarta, beri jajan mereka supaya Purwakarta seperti Mekah dan Madinah. Karena Mekah, Mukarramah, dan Madinah Al-Munawwarah sampai sekarang seperti itu. Jasuh seorang yatim bernama Muhammad Rasulullah SAW yang menitipkan tentang cinta kepada orang tua. Ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa Nabi selalu menangis kalau bicara ibu? Karena beliau lahir yatim. Maka Nabi jealousy kepada Uwais Al-Qarni dan Salman Al-Farisi. Kenapa Nabi jealousy? Karena Uwais dan Salman menggendong ibunya, berkelanjang kaki menginjak padang pasir yang panas dan gesang, lalu membakar di terik siang matahari. Ketika menyorot kulitnya mengering karena dicekik dinginnya padang pasir di malam hari, lalu Salman tidak pernah melepas ibunya dari gendongannya kecuali untuk bertoharuh, berwudu dan buang air sampai kulit tubuhnya terkelupas karena gesekan ibunya yang lecet digendong olehnya hanya untuk mengantar bertawaf dan berumrah. Nabi menangis, karena aku lahir yatim. Dia viral di langit, tapi tidak viral di bumi. Artinya ridho Allah berpihak. Hei, kita semua sama. Ingin cerdas, cuma enggak soleh. Karena orang cerdas belum tentu soleh. Tapi orang soleh, soleha pasti cerdas. Faktanya ada. Tapi sing solehnya, karena bumi akan diwariskan kepada orang soleh, kata ibu saya. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 105, benar. Bumi akan diwariskan kepada orang soleh. Saya sekarang charity ke penjara. Sebulan dua kali ke suka miskin, lapas perempuan, lapas laki-laki. Banyak mantan para pejabat di sana. Saya menangis, Pak kenapa di sini? Cenurut ke indung. Percuma pinter ke itu soleh. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Kercari ngogo, di suka miskin ki, urut bupati, urut wali kota, urut menteri, urut itu ya, panah ya di dia. Salah rumus ustaz, rumus mana? Aduh, tenurut ka indung saya teh, make rumusna min kali plus. Naon artinya apa? Min niat jahat plus cara ngajabat, tadina suka kaya jadi suka miskin, min. Oh oke, pengen cek si mama, kita cukup pinter, no penting soleh. Nabi Muhammad itu sekolah tapi pinter karena soleh, gapleh gaul tapi soleh. Nanti Nabi memesankan orang mau berjihad sekalipun nggak boleh pergi kalau masih punya ibu, urus wae indung, munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapak. Kenapa? Ribuan kilo jalan yang ia tempuh lewat kerintang untuk kita anak-anaknya penuh darah, penuh nanah, seperti udara. Kasih yang ia berikan, kongkorong coplok, gelang lepas, anting terpenting, nu penting mana yang bahagia. Ibu menangis ketika melahirkan, ibu menangis ketika kita sakit, ibu menangis ketika kita sekolah takut tidak terbiayai. Bahkan siapapun yang punya hutang termasuk orang tua kita, pernah dimantankan saja, setelah sukses mah jarang ditengok. Kapan minggu ini kita berfoto sama orang tua kita? Kapan minggu ini kita menempelkan pipi kita berbisik ke telinganya untuk minta maaf dan ridhonya, karena umur gak tahu. Kapan kita mencium kaki kita hanya untuk membukakan surga yang di bawah telapak kaki ibu itu.
Herbal termahal di dunia adalah air kaki ibu yang kita minum secara sengaja. Saya bukti otentik punya, fakta nyata di pesantren saya. Orang 25 tahun bocor anus karena malapraktek, ngesigara rongkong karena kaluman, maafnya pakai softtek. Saya panggil ibunya, "Bu, nyaa teka budak, nyaa aku ustad." Sok ibu calik tiluhur, kadia geruan budak, "Nen cager te, ayang ustad, bah cai, tak centong, kumbah inung manis." Nangis gak kuat dengan ikhlas, dengan terus karena pernah terkejek, dia sampai merinding, dicuci, diminum lah. Beberapa jam berhenti bocoran anusnya, dan sekarang pulang jaga. Bila kau takut pada rajamu, lebih takut pada ibu. Bisa jadi hajat kita hari ini tidak tercapai, keinginan kita tidak tergapai, hutang kita tidak terbayar, masalah kita tidak selesai. Ini yang tidak kita selesaikan. Wudhu mati nalungan heula, hayang sukses mati indung heula. Setuju? Ridallah, ridhol walidain. Hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Wa walidun solihun yad'ulah. Di antara investasi yang berarti dan abadi kelak di Mahkamah Konstitusi yang akan bersisa deposito adalah idza matal insan in qata amaluhu. Apabila anak Adam wafat, terputus seluruh amalnya kecuali yang tiga. Ilmu nu manfaat nu dicopot iman ketika belajar di sini, buktinya ada yang mau sukses. Dua, sedekah jariah sing nyaah ka budak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak ada epi-epi diundang kemana-mana sampai luar negeri, lamun aminna budak yatim tidak berpihak. Nyatakan kepada mereka, akulah bapakmu nak. Juara ketiga, ridho orang tua. Kapan kita mengajak mama jalan-jalan dengan motor hasil nganyuk pakai aplikasi si mama. Nganyuk motor menginjam data nanti si mama. Pernah dibonceng si mama keliling Purwakarta, membongkar ceng-celengan lalu mengjajankan gamis bisi ngeseret karena si bapak ngestekapan ngelikin. Bahagiakan orang tua mau, nanti Allah bahagiakan kamu. Saya kenal Khairul Tanjung yang punya Trans, saya kenal Raffi Ahmad, saya kenal Jokowi, saya kenal Ridwan Kamil, saya kenal yang punya Krakatau Steel. Semua pecinta ibu. Dan sukses bukan di kepintaran, tapi sukses ada di kesolehan. Karena bumi akan diwariskan pada orang-orang sekolah. Saya gak mimpi ibu sampai spiral ini. Kalau Jakarta punya Yusuf Mansur, kalau Bandung punya YouTube Manjur, tapi wawuh di YouTube. Saya dibarengi sama Kapolres Garut, Pak Tito. Tito, di mana? Di Lembur. Mana Lemburna? Garut. Ternyata tetangga Lembur. Ini doa ibu juga. Bakal FMA, bakal dipertemukan orang hebat. Bakal Minang Sapangung, gubernur di Bandung sering bu. Bakal jadi keluarga jeung wali kota. Betul. Bakal beungeut aya na TV. Maaf ya, tadi jam 10 di na TV. Jam 4 di TV, Mas. Malah kemarin ada undangan live Indonesia, Damai Indonesia ku di Purwakarta. Nyage beungeutna sakieu-kieuna. Epi mah suara bakal didengar di radio cek si mama. Oh, didengar. Gak ada yang gak wujud. Epi mah ke tanah suci kayak bakal minang. Jadi cowok endorse standingnya. Diajak kaditu kadil. Gratis kabe. Maka dekati orang tua. Karena mereka adalah malaikat tak bersayap yang sering kita lihat di dunia ini. Tapi lupa si mereka. Kama robbayani sogiro. Mereka seperti Allah. Ikhlas, buka budak 12 ka omehan kabeh. Budakna cari leupeung nu 12 cara di pejabat saware. Geus kolot indungna pikun ka daun rapat. Sumama geus pikun daripada ngariweukeun ka rumah jongkokeun, sumama dengar enggak apa-apa, mama di rumah jongkok. Yang penting kalian di rumah Allah ngeri. Maka berjanji anak-anak man yang sukses sebentar lagi dengan ridho orang tua. Kalau satu ketika kita sukses, berjanjilah rumah kita agak besar, ada kamar khusus spesial buat kedua orang tua kita sebagai upah lelah mereka membahagiakan kita di masa mudanya dengan kasur terempuk, selimut terhangat, air terbersih, sabun terwangi, pasir tersejuk. Rajakan mereka, nanti Allah rajakan kita. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'an a'mala salihan tardah. Ya Allah, Al-Ahqaf 15, ajarkan tentang rasa syukur yang sesungguhnya atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepada kami, termasuk nikmat dianugerahi kedua orang tua. Perhatikan yatim. Saya sempat mau bunuh orang gara-gara anak saya minta jajan duit teboga.
Kalau nggak punya agama terjadi pembantaian gara-gara nyuri hati budak teka jajanan. Tapi Allah menolong ayah 1000 nilam. Bayangkan kalau anak yatim pengen jajan ke saham entar. Siapapun yang punya hajat, kehendak, jangan lupakan yatim. Mereka tidak seperti kita, ibunya lebih dulu dijemput, menangis. Hati-hati dengan air mata yatim ketika menetes bumi. Pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fa dzalika alladzi yadhul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak ada kuat kalau tidak ada lemah. Sayangi orang-orang yang lemah. Pesan saya kepada ibu saya. Pisingnya ahnya ngebarudak jalanan karunya. Sarena di emper. Saya selalu berbagi sedekah setiap detik berkah. Barang siapa yang membaca Quran sehari seayat lalu tepat waktu berjamaah di masjid lalu bersedekah setiap detik berkah tijaratan lan tabur marugi tek propensina naon wae ge. Saya ketemu Abah Budiman contoh nyata. Yatimnya ada berapa gitu pesantrennya gede. Bah, orang panggil karena hobi kita sama hidup mah cinta ibu. Yuk rek amana wae ge sakola. Jangan lupakan titipan orang Allah berupa orang tua dan yatim. Allah tidak pernah tidur la takhuduhu sinatu wala naum. Saya belajar sama Arifin Ilham, yatimnya ratusan. Poligami pun tidak jadi masalah karena ada berkah di sana. Alapur weh nanti. Dan meja di sanangtung teh sukuna opat tiga kursi. Rumah tangga nangtung nya meureun mun sukuna opat meureun. Daripada hiji pasewae mending opat akur. Di mana salahnya saya coba? Ngantong bebeja ria. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Pak, jawab dari jumahan atuh. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Nyanggeus mun kapangi minta maaf. Kudu izin. Nah, jadi kadinya gitu. Cek Rasulullah, hei manusia, hormati ibumu, hiji, ibumu, dua, ibumu, tilu, umuka, 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 seberapa kali? Berarti, tiap budak kudu boga indung tilu. Jadi punya kayak yatim tong kagok, pikanya indungna, ngantung bebejakan undi ima, sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Kenapa jadi stres begini, halo? Aha yang poligaminya kalian yang stresnya. Jagalah hati, belalang kupu-kupu. Nis tong riweuh, ninjahat tori, nikmati perjalanan, hidup asik tong riweuh. Hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Sedikit cerita tentang saya. Kenapa saya jadi ustad? Ngancan wani make kopeah. Dikupluk weh. Kenapa Ustaz Revi dikupluk? Pak Ewe dan Ustaz koplok kan tuh. Ustaz kenapa beda? Karena TV One memang beda. Ustaz kemarin diundang di Istana Negara Cianjur, komitmennya lapain. Awas, saya kadinya daeng. Tapi menang tuh pakai lepis, di kaos. Karena pas umum pernah diusir, gara-gara pakaian kesopan. Sama kia, mente, wio sejantan ke, wantun gale, tu wantun ulah gale, tidi tunas, sakit itu tengah batik. Cok orang istana, just the way you are, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Kalau main juga tai ngambang. Balik dong anjir bau. Dan doa si mama memaksa berpihak. Tapi mau bakal digerakkan ke presiden. Ya ngobrol tadi. Kata Pak Jokowi. Jokowi, apa sih rahasia anda kalau sampai anda jadi presiden? Semua dilayakkan, mau melayakkan diri, mau memantaskan diri, mau menahan perasaan, mau didoakan. Satu saja buat Mas Ustaz Devi, rancakan ibu, nanti Allah rancakan kamu. Fakta pak, abis tebenam boga hammer mobil. Tek ngaji mah di Bandung, hammer boga dua, bodas yang gede. Mogok di jalan, macet di Jatinangor, dia pakai pakpal kan dia. Macet, mahasiswa tak apa saya jerona. Pejabat apa sih lebay banget, senang orang macet ini enak aja pengen lu. Buka web parana kan hammer mah ya parana. Langsung saya naik ke dia. Set, apa kabar semua? Saya happy ya. Seketik milik lo Baris. Pas-pasan, pas butuh, pas ayah. Dacik sih mama, terkudu meri. Kan mau happy butuh. Pas butuh pas ayah, jangan kau kejar fisik dan cantiknya, kamu lelah.
sudah pinjam saja namanya untuk kamu tikung di sepertiga malam kalau kamu cinta setengah mati. Perkosa dalam doa. Ya Allah, hayang hammer ya Allah. Hammer kan mobil nuja dibawa. Ustaz, ayo ngaji. Yang mobil mana yang ngajamu Ustaz? Make iya. Subhanallah. Hati-hati, hanya doa yang merubah hati. Asli nah. Cumannya ulah terjebak. Udah gampang. Perlu di gudang-gudang fisik nalalah. Oh, perlombaan Agustus kemarin paling berat perlombaan naon? Bagi saya mah perlombaan ngangkat piri di hajatan mantan. Ayangna ngabeubeutkeun. Sabar. Ustaz, abi ge pernah ngalaman di ondang mantan kawinan, datangi bukti kuat keimanan, kuat keikhlasan, datangi senyumi. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Terus hibur, kamu aya elektunan di hajatan apa? Hibur. Mang, lagu Evita Mala kandas satu. Wes nyanyi, jupa-jupana takjo. Pasung tahu, ambil, hancipna tonyok. Ya, puas. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku tidak di sana lagi. Dulu aku haram jadah. Sekarang kalian untuk mereka tahu aku punya niat dan tekad sampai mereka mau akad. Bila nanti saatnya telah tiba. Kemana aja? Aku sukses aja kamu nyamperin. Ketika aku dulu berani mati untukmu, kamu tinggalkan aku. Sekarang kamu ingin kembali? Tidak, Marisol. My hijrah, my adventure, tinggalkan masa lalu, moving on. Lihat spion mas waktu-waktu. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Bebe jangan si mama, mami kuduk ma. Ngges, kayaknya baralik deh. Asli na, nyalam bergen, urang deket jeng Allah ma. Rumus matematika, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Setuju? Ngobrol lah. Kami latih, kalian japati. Ini berurang. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah ada masalah tiada. Ngancet Allah deketan inu. Asli na, ceksi mamah nyatnya, ceksi mamah dia. Tapi yang naon di, yang ngariung di mah, jeung keluarga ngariung. Saya nggak beli imah di mah. Proses mah ikhtiar. Rizki mah kejutan, hanya doa yang berubah takdir. Maka mun indung ayah kene tadi mau mulai, duh, kacida rekamana atuh gaya, benget, pabelit, jeng bujur, asa maju pada mundur. Rek itu wae. Tena naon sih kan? Itu nyawa, tong sungnya nyawa. Si mama mah perjuangan anak. Yang bahagia sekede, ngesulat Tuhan, ngesumah wadah, ngesisir, ngesisir, je, ya ayah daun gedang ya, puluh daun gedang ya, daun sampe ya. Sok saya udunan sama ya, peda ya, ditareras. Balak yang serahkan buat rak. Karek-karek ngahuap, datang budak na urang. Mama donina. Naon, yang mau doni minyak. Di pangku kusi mama, dibawa kacai di omeha. Jeburu jaga buru tiis. Dan tekuku mahala, didahar lagi. Dianggap saos. Tak aduh, hati-hati ada orang kakak ini mah. Rasanya nggak enak kan. Maka saya urus di Bandung tuh geng motor. Brigas, Monrek, Ektasnya, GBR, Brotherhood, semua nggak hiji. Saya bicara kematian. Saya bicara tentang ibu. Mereka menangis. Dasar uwa. Itu boga hati. Tak paling rujit. Jelema ganteng, gagah. Tapi dora kakak ini mah tubuh kehancuran. Nah, baru dah di Bandung damai. Sok resi mama teh atuh ningali orang soleh teh. Cerik nanti cerik tulus teh alin cerik melang sok atau ngomong sok diberi naon lah ningali FBI lagi melangkennya sebelumnya cerik dari sama wana sabut deh doa nang mama tong mah tapi jadi lupa dulu perlu doa mama juara bisa maka pikirku pun melayang jadi kata si mama
kata mereka, diriku selalu ditimbang. Kata mereka, dirimu selalu dipuja, dimanja, hayang naon dipanggil. Jadi si mama mah sederhana, sopnya punya tabungan, sudahlah 20.000 cukup keur ngabahagiakeun hate si mama mah. Ulin ka minimart nya. Meulikeun si mama make sabunan naon? Odona naon sikat beli? Kira si mama, assalamualaikum. Nah, tumben, nut datara. Nah, tumben. Mang kuteu dengerin ceramah Ustaz Epi mah. Hampurannya, naon ciri pasti langsung kena ngot. Mama rido. Doakan aku mah. Teu dimenta ge mama mah ngadoakeun. Enggak mah ini mah serius. Pengen doa mama terdengar sama aku sendiri yang naon. Seriusan. Eta naon na keresek. Sabun sikat mah. Naon maksudna meuli sabun. Da mama ge ngawarung boga. Mah. Bukan itu maksudnya, mah. Berapa kali mama ngemandiin aku, gosokin gigi aku sampai aku terlihat ganteng seperti siapapun ingin berfoto denganku jasa mama tuh mah. Ya mama angka bayang kan suka nih, ridho Allah ku tulus na Epi mah ayah. Curik tuh di kuramasan tuh. Sok gerai Epi mah bakal minum ke luar negeri. Insya Allah kalau umur panjang saya Februari, Januari, Australia, Perth, Sydney, Melbourne, terus Jepang, Hong Kong, Washington DC, sepupu Mesir, Arab, doa mama. Sabun. Sabun. Ringan. Da bahagia malain ku duit. Money is not everything. Uang bukan segalanya. Tapi money everything is nothing. Bola duit liar oge. Tapi mama te butuh duit. Mama butuh orang soleh. Soleh, soleh. Hijrah. Datangi mama. Karena saat aku resah, gelisah. Cuman mama yang bisa menenangkan. Ngeus. Tepken. EGBRS. Yuk orang tahajud yuk. Pengalaman spiritual saya, kenapa saya jadi seperti hari ini? Izin Allah. La mani alima alfaita wala mutia lima wanata wala yan fa'undal jan min kaljan. Kalau Allah sudah memberi, siapa yang menghalangi? Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang mau menghalangi? Tapi kalau Allah belum berkehendak, siapa yang mau memaksa? Si mama jadi. Spiritual, 40 tahun, lewat 19 Januari 1976, hari Selasa. Jam 12 malam, seorang Evi dilahirkan ke bumi antara hidup dan mati dari ngedennya seorang ibu yang hampir mati melahirkan anak. Saya ingat 40 tahun kemudian, Neng, bobo di rumah si mamahnya. So, naon ya, gitu. Kangen weh, hayang bermulaan madunya. Mamana ngesolat isya, muka kena. Evi, mama biar ngadoa di sujud terakhir, yang panggil jangan anak mama nuci kau, berarti jarang ngalayat kan. Tanya, minggu ini aja berapa kali ke si mama? Ingat kasih mamanya Idul Fitri untuk mulai nemawan, mulai nawan, mulai kabuto datang, cara ngomong si mama langsung ya, pongkorong, gelang, bener, ayana kerasa tuh buka induk ke anak, insting seorang ibu, datang Evi, mah, nawan dia, nawan, nggak sekolah tadi sebutnya anak king, anak aing, daki aki labu tina motor, kayak nggak nak, ma, ma, berarti buka induk. Tadi we Haji Budiman ngagorokna, hidup mak, berarti buka indung. Saya juga punya ibu. Langsung si mama diuk di luhur orang kia. Mak doangkan Evi mah capek cete. Capek naon, tuh mah capek mah dah KBG capek. Tuh mah capek hati. Saya dijawabnya, Evi mau nijin mah, inget gak? Begadang lah, setengah gadang sampai jam 12 nya tuh. Kita mau makanan, resep mama. Tapi dari diuapan gue Evi nya, yang bareng gue. Terus kita ngobrol, mah, ingat tuh 40 tahun yang lalu. Itu 40 tahun loh mah. Oh, senangnya. Terus umatnya antara hidup dan mati. Oh, murah Evi nya mah hampir gak bunuh mama ketika mama melahirkan Evi. Evi mah. Kita yang tenang hati mah, yang berkah usaha, yang tenang perjalanan hidup. Ngobrol. Evi itu yang paling lucu. Paling punya sejarah. Mana mah. Berum nak itu istilahnya. Mah, kita hajur yuk jam 12. Jam mama mah tara lepas. Tapi Ebi imamnya, oh atau bisa. Dudulah jam 12 teng. Pas saya lahir itu, nanti ulang tahun 96. Cuman pengen aja, sian umur kan tuh nyaho. Ternyata
spiritual yang paling hebat dan nikmat sepanjang saya itu berbagi sedikit pengalaman. Ketika kita sholat bersama ibu yang melahirkan kita, lalu Al-Fatihah kita diaminkan oleh malaikat tak bersayang bernama ibu. Lirik makhluk alaihi walafdolin. Cisim omat ya. Barang saya gak kuat sholat, pengen cepat-cepat selesai dan berterima kasih, bersujud di Pak Imanul, Pak Imanul, Pak Imanul, Pak bakal jadi ulama, tapi mak bakal doa ibu mau dikabulkan Tuhan dan kutukannya hati-hati ibu kalau marah ke anak jangan pakai nada dan kata-kata yang mengutuk bangsa Asia. Goblok, siapa juga bapak mana? Monyet, langsung mudah mati. Karena dosa jina, dosa doraka ke orang tua bakal diperlihatkan di dunia ini. Aslinya sok buktikan doraka ke kolot. Maka sudah hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan solehaman sudah punya lingkungan yang signifikan, tinggal dibangun saja silabusnya. Sekali seminggu ada ritual lah, ibunya dibawa jalan-jalan, studiturnya dibawa ibunya berselfie sama mama. Bising jadi wajah terakhir yang kita lihat dari wajah ibu kita. Kaget sok pulang dari sini, kenapa rumah dikerubutin tetangga-tetangga? Mama ada apa? Teteh tahu, mama wafat, nangis tuh. Biasa yang pulang dari sekolah, mama tersenyum. Simpua membukakan pintu, sekarang wajahnya pucat pasi. Bibirnya keluh dan bisu. Biasa tangannya mengelus ubun-ubun dan rambut kita sekarang kaku. Tak bernyawa lagi. Lalu kemudian dimandikan, lalu kemudian dikafani, mulai tertutup wajahnya untuk perpisahan yang lama, lalu dihantar ke keranda, lalu semakin mendekati kuburnya, tutupan ku papa. Kamari kamana wae, tapi jangan putus asa, tidak ada istilah terlambat, hanya doa yang merubah takdir, hanya sikap yang soleh yang merubah takdir orang tua. Wawalidun sholihun yad'ulahu, anak siapa ini? Kecil-kecil sudah hafid Quran, diciwit, inungna ditanyakan anak siapa ini. Maka banyak berapa juta ibu, ayah yang menunggu doa-doa anaknya. Ketika ada ibu yang disiksa karena maksiat pribadi yang belum teristighfari dan terampuni, lalu ada hadis kunci menyatakan banyak orang tua yang disiksa. Jadi tiba-tiba ketika ibu ayah kita disiksa di kuburnya, terhenti seketika. Lalu ibu ayah kita bertanya, kenapa kau hentikan siksaanmu wahai para malaikat kepadaku? Jawabannya sederhana, ada doa anakmu yang soleh dan sedang menyebut namamu di detik ini. Berapa kali dalam sholat kita, sujud kita menyebut nama kedua orang tua kita? Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, cabut rasa sakit dan penyakit siapapun orang tua kami yang sedang terbaring sakit karena akut penyakitnya. Doa anak yang soleh didengar, cuman kitanya pelit. Ya Allah, lunasi hutang-hutang orang tua kami, terlebih bekas membiayai kami dan membahagiakan kami, sekolah kami, kuliah kami. Kami tidak pernah tahu datangkan rezeki dari sisimu langsung untuk kami, ringankan beban mereka. Umrohkan, hajikan orang tua sisimu ya Latif. Pertemukan kami kelak di surga yang sama bersama keduanya. Warhamu maka marubayani sogiro, untuk memeluk mereka, menyayangi mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Sok doakan sok, kalau judulnya hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh, karena wawalidun sholihun yadbulahu, yang tidak akan terputus seperti Ibrahim, Hajar, Sarah punya Ismail dan Ishak. Berani berkorban untuk berkurban, berani berkorban untuk anak sehingga menjadi jam-jam yang tidak pernah habis dan surut diminum jutaan orang. Itu yang disebut sedekah. Jadi ya, jangan lupakan man madrasah aliyah negeri ilman yuta wa'ubihi, ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikan kemanfaatan kami belajar ilmu yang bermanfaat di man ini, bima 'allamtana, manfaatkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Wa'alimna ma yanfa'una wajidna ilman yanfa'una, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkan kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, dari manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Semoga aman juara.
Semoga siapapun yang sekolah di sini bahagia dunia dan akhiratnya. Berhijrahlah sebelum dihijrahkan, karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Jangan punya durhaka terlebih kepada orang tua. Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dihijrahkan secara paksa ke perut bumi. Baju kita hari ini berbeda, besok mau disamakan, dipaksa kafan, tak berjahit, tak bersaku, murah, kasar, berbahan kasar. Kapanpun tidak tahu untuk siapa dirinya digunting, kapan namanya unik, kapan kita dikapankan, wallah alam. Kendaraan kita berbeda, besok sama keranda. Setiap orang bisa beli jam, tapi gak bisa beli waktu. Setiap dengan materi, orang bisa menabung di bank yang ia kehendaki untuk berinvestasi ketika dioperasi butuh transfusi. Bisa beli darah ke PMI, tapi bisa gak beli nyawa. Setiap orang bisa beli buku, tapi gak jamin bisa beli ilmu. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi cantik relatif. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Sayangi ibumu. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, cium tangannya, cium kakinya. Sampaikan nanti. Jangan lupakan guru adalah orang tua kita kedua di sekolah. Jangan sakiti hatinya. Akhri usaha dan kak. Akhri bahwa umat. Jadi, puncak tertinggi akidah adalah akhlak, bukan jihad. Innama bi-ustuli utami mama karimal ahlak. Aku diutus untuk menyempurnakan ahlak. Maka hormati guru, sayangi teman, rajinlah belajar supaya kau pintar. Pintar adalah soleh. Soleh jaminannya kepintaran. Maka hijrah menuju pribadi-pribadi aja. Karena pulang masing-masing. Yuk bangun pribadi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari saat. Allahumma firli fi wali walidayya wa Allahumma kama rabbayani shaghira. Kaci situ beli kopi ya. Sakitu ya. Ya tomat ya putih tomat. Kasih panjang jalan ke macet, wali panjang-panjang sehingga buru macet. Karena saya 4 titik hari ini. Abah, Man, terus sekarang ke Tangerang. Ke Karawang, sorry. Nanti malam pulang Cigane dan masih ada satu kajian lagi di Bandung. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sorry to say, namanya nggak bisa dipanjang-panjang. Biar saya diundang lagi. Hiji deui menang pantun hiji deui. Kasih pondok, kasih panjang. Pamprokna di Cisitu, rek pondok, rek panjang. Apal amplop namangan sakitu. Nah, jadi kena amplop ya. Sok ah biar mannya berkah ah. Saya sekali semuanya sekali. Allahumma. Allahumma ya Allah, ya Allah, nawir kulubana, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, cahayai hati setiap kami, binuri, binuri, dengan cahaya, dengan cahaya, hidayatika, hidayatika, petunjukmu, petunjukmu, kama, kama, sebagaimana, sebagaimana, awartal Allah, awartal Engkau cahayai bumi ini. Engkau cahayai bumi ini. Binuri. Binuri. Dengan cahaya. Dengan cahaya. Samsika. Samsika. Mataharimu. Mataharimu. Abadan abada. Abadan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Rabbi. Rabbi. Ya Allah ya Rabb kami. Ya Allah ya Rabb kami. Zidni. Zidni. Tambahkanlah kepada kami. Tambahkanlah kepada kami. Ilman. Ilman. Ilmu. Ilmu. Warzukni. Warzukni. Dan rizikanlah kepada kami. Dan rizikanlah kepada kami. Pemahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum. Amin. Penutup. Mungkin ada ilmu. Tidak setiap salam harus dijawab. Contoh nama Ustaz. Salam ke kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jawab dong. Lompat dijawab. Terus salam na sholat. Pernah tuh ayah imam menang makmum lebay. Assalamualaikum. Cuma muntah waalaikumsalam. Nah ilmu, tidak semua salam harus dijawab. Sepakat ya? Sama halnya seperti tidak semua berdoa harus mengangkat tangan. Ayah doa mengangkat lengan, tapi mengangkat suku. Doa naon? Doa masuk ke WC. Doa masuk ke masjidnya. Benar tuh? Ayah tuh unik. Mengangkat lengan, mengangkat suku. Tapi
Ayo deh ngadunga, tengah angkat lengan, tengah sibuk, tapi anu ngangkat. Doang kolot ya tau. Rekian orok. Bang Edi unik, ngadoa teh, ngangkat lengan, doa jumba lari doa berceramah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.